Oke guys, welcome to my channel. Balik lagi channel gue, Gamers Bucin. Gamers yang paling bucin cuman kita. Kita emang cuma kita doang yang bucin. Banyak, cuman kita gak ada yang tahu. Cuman kita gak tahu maksudnya. Menurut kita sih kita yang paling bucin guys. Karena kita di mana-mana di semua YouTube kita tuh bucin-bucin parah gitu ya. Oke. Jadi kita langsung daripada banyak basa-basi lagi karena ini lagi rame ya guys ya. Kamu tahu enggak kalau yang lagi rame itu sekarang rame apa? Turnamen Free Fire Thailand tuh ini aliansi dan aliansi tuh kayak contoh ya, pemain Thailand ada dua nih. Jadi sama gitu loh, enggak saling bunuh nembak. Mm-hmm. Nah, itu lagi viral. Kita bakalan reaction editor-editor berkelas yang youtuber-youtuber besar, youtuber-youtuber inilah. Pokoknya orang-orang besar juga pada nge-reaction gitu loh kayak. Oh. Kayak apa sih? Pokoknya editor berkelasnya lah gitu loh. Pokoknya kita bakalan nge-reaction editor berkelas yang aliansi lagi viral sekarang guys ya. Aku juga belum tahu sih. Aliansi itu ya itu tadi kita udah ngerti kan? Maksudnya oke, jadi kita pemanasan dulu guys ya. Jangan langsung nonton yang aliansi dulu dong. Oh ya maaf banget sebelumnya kalau emang hujan guys ya karena emang lagi hujan. Maaf kalau berisik. Karena lagi hujan gitu guys. Ya. Oh iya, jangan lupa subscribe juga YouTube Gamers Bucin. Subscribe sini, subscribe dan like dan komen like dan share guys ya. Dan bantu gua menuju 1 juta subscriber di Gamers Bucin. Aduh, nyong. Dan bantu 100k followers di Gamers Bucin follow Instagramnya. Tag video-video editor berkelas dan video-video lain. Oke. Okay. Oke, langsung aja kalau leadernya. Oke, jadi kita langsung aja nge-reaction. Let's go. Ingat tak ada lelaki yang rela ketika perempuan yang disukainya asik dengan lelaki lain. Bener banget ini. Saya setuju. Saya tidak akan rela melihat Anda berduaan sama laki-laki lain. Berarti Anda juga gak rela melihat Anda buat video dengan cewek lain. Ya, saya mau nyari uang saya. Iya. Saya kadang kanan juga sekarang tanggal lagi. Iya guys. Oke, okay, next. Ini udah. Ih. Kasih cewek. Apa? Imut emang imut. Imut kan harus tetap saya. Jadi imutan kamu, kamu orang terimut tercantik karena kamu belanjiwaku. Bisa. Mau apaan sih? Bukan. Ya wajar dong kalau gue belain cewek gue guys ya. Maksud gue mau belain cewek kalian gitu kan enggak gitu ya. Oke, ini pemanasannya bucin-bucin dulu ya. Baru nanti yang aliansi-aliansi gitu ya. Kita tuh suka yang aliansi-aliansi tuh ya. Suka. Cantik doang kalau bukan pacar gue mah percuma. Alas ya boy. Alas ya boy, boy. Ini setuju banget ya. Cantik doang kalau bukan pacar gue ya percuma guys ya. Percuma. Iya. Percuma karena dia cantik kami pacar gua gitu sa. Bang banget dia. Cantik pacar gua. Iya, ini dasar. Baru gua bangga-banggain alas ya. Boy. Bener, bucin. Mau nyanyi lagu Bale. Oke, okay, ini lagi viral ini. Judulnya apa coba? Uh-uh. Bale. Heeh. Uh-uh. Bale. Ya apa itu lagu? Gimana lagu? Iri. Bilang bos. Bale. Kamu tau gak dia siapa, Dar? Gak tau. Kamu gak inget? Ini pernah ngegarap YouTube Rewind. Oh! Iya. Iya. Jadi dia ini satu kota sama gitu guys. Sama-sama Lampung. Bukan Bandar Lampung. Dia. Oh, dia di Lampung. Prusayu. Oh. YouTube Rewind Lampung. Pokoknya dia pernah megang guys ya. Dan kita itu waktu sebagai kreator yang diundang. Mm-hmm. Dia pernah ngegarap YouTube Rewind guys ya. Ini Kakang Nanda namanya. Dia sempet di TV juga kalau gak salah ya. Denger info sih. Dam. Anjir juga sih. Ini sih faktornya ada dua faktor guys ya. Antara emang hoki atau emang jago. Kalau feeling gue sih hoki ya. Lagi moodnya lagi bagus guys ya. Kamu munduran karena cantik kamu kelewatan. Bisa. Udahlah aku mundur. Gini ya. Jangan jauh-jauh aku rindu. Oke okay, next. Abang gak nyesel kan jadi abang-abang ya bang? Iya bang. Percuma ganteng. Tapi noob. Anjir. Percuma noob kalau gak ganteng. Udah kalah ganteng, noob lagi.
Ini gue bingung gue saya ini dia ini curhat cerita atau ya keluh kesah jomblo aja gitu loh ya, obrolan jomblo gitu loh, gitulah pokoknya lah banyak cewek gitu kan ya suka salting kok cowok-cowok guys ya. Cowok-cowok Free Fire itu guys ya, dia ketemu cewek aja udah seneng banget itu girang-girangan gitu ya. Iya gitu ya. Why are we still here? Dikit dulu sayang kan sekarang kamu ada kamu main Free Fire. Tuh anjir keren sini. Oh ini kayak anjir keren banget sih. Hey Tayo. Hey Tayo. Mobil apa deh? Tayo bis cuman ini kayak Lamborghini depannya. Depannya makanya iya. Ngomong ini mobil apa sih gitu. Ini mobilnya bentuknya depan. Kayak bentuk Tayo ya. Cuman depannya loh Dar, depannya bukan. Bentuk depannya ya Lamborghini Dar. Ini Tayo. Siapa di sini cita-citanya aliansi di turnamen besar dan jadi juara? Pak Ridi beli nasi. Iya, kasih tahu. Anjay. Turnamen ko aliansi. Nah ini nih yang lagi rame guys ya. Turnamen ko aliansi. Gue gak bisa nonton video full sih guys ya. Sorry banget gue gak nonton video full lah. Jadi kita reaction aja nih ya. Editor berkelas. Buat kalian yang nonton juga komen di bawah nih ya. Berarti kita sama nih ya. Kita harus cari info nih ya. Video seperti apa biar kalian gak salah lihat gitu ya. Tapi menurut gue bener sih ini aliansi deh. Om Dodi cium tangan dasar. Anjir. Terlalu polos gitu ya, mirip jin dong Om Deddy Corbuzier juga mirip jin gitu, mirip tuyul yang bener guys ya. Iya. Halo Susan, bocilnya berani banget anjir. Kalau udah lightingan kita mah udah di dia udah dibuat peyek dah pokoknya ya. Peyek. Polos banget tapi dia ngomong begitu. Berani gitu ya. Mm-mm. Karena nggak ngerasa dia masih kecil gitu kali ya mungkin. Coba kayak lightingan kita mah udah dipeyek-peyek banget sama dia. Di dalam muslim ya. Itu ada kewajiban sholat. Betul. Sholat itu kan harus berwudu. Betul. Berwudu itu salah satu syaratnya harus membasahi rambut. Oke. Okay. Betul. Dan tangannya. Rambut mana yang dibasahi? Rambut mana Dar? Coba komen Dar. Rambut mana yang mau dibasahin? Rambut mana ya? Dia enggak ada rambut sih. Jadi rambut apa yang dimasakin? Rambut juga ya. Kamu rambut ketek apa rambut ini, yang... Rambut ini apa namanya Dar? Gak ada dia. Dia ada yang cuma ada iya buat, ya rambut mau. Itu. Rambut. Ya gak boleh lah. Rambut itu meraup gitu dia. Basahin kepalanya biar tumbuh rambut tuh. Gak nemu-nemu nih ya orang didik ibusir dia. Anjir lah ya lah. Pokoknya makin minyak lah ya. Mengkilet banget kepalanya. Saya bisa menjadi ibu, menjadi istri, menjadi tetangga. Oke. Menjadi jurnalis. Kamu bisa gak jadi ibu dari anak-anak? Anjay. Jangan dia tadi ngomong, aku bisa menjadi ibu. Ya berarti bisa dong. Ya cuma kan ibu dari anak-anak lain. Siapa? Deni Cagur. Deni Cagur udah punya istri. Udah punya istri. Ya masa dia mau lagi sama ini? Kang, memang Kang Deni ini emang top global gombal gitu. Tolong ya. Buat cewek-cewek baper. Bagi-bagi dong ya, udah punya istri nih ya. Lagi pulang-pulang nanti perang dunia tidak kayak kita. Istrinya ngeliat. Bang, editin dong biar kayak lagi terbang. Oke, kita atasi lah. Enggak gitu konsepnya, tolong. Itu kali lawar. Ya, kenapa jadi kali lawar? Maksudnya terbang tuh kayak diedit kayak terbang gitu, ta. Eksperimen ta, apa gimana ta, gitu ya. Kenapa jadi kali lawar, gitu. Kamu mau dari ini, Dan? Kamu mau diedit gitu nggak? Kamu mau? Aku mau. Yaudah, kayak gitu. Editin ya. Mau edit apa? Kayak gitu. Ya, kamu jadi apa? Mau katain apa? Mau katain kurus? Aku mau kelihatan cantik. Oke, kasih lihat ya. Oke. Itu apa tuh? Supaya editor kita ya guys ya. Oke. Tiramen sambal terasi. Turnamen koliansi. Beli permen, beli terasi. Turnamen koliansi. Anjay. Ya kan aku lebih beda dikit dong pantunnya. Oke. Terus? Dari mana gitu loh.
Tolong, matanya kemana lu ya? Yang dieja guru jadinya malah karena dia fokus ke mata aja ke sana, jadi dia fokusnya ke sana. No dasar ya. Tolong jangan terima murid-murid begini, guys. Tolong jangan. Ini sangat sangat tidak baik. Iya, dia fokus lihat gedar mukanya. Parah sih ini orang, parah. Parah ha. Apa yang itu? Kenapa sih dia? Manggil godok? Manggil godok apa gimana? Si anjir. Mancing gitu. Mancing dong. Mancing kan begitu-begitu bisa ya. Enak juga ya guys ya. Tapi korbanin tangan. Tapi kejepit tangannya. Barang tangannya putus nanti kan. Yang gigit buaya. Buaya kan ada buaya darat, buaya laut. Tergantung nih. Buaya darat. Kalau tangannya cewek baru buaya darat yang gigit. Gitu. Kalau tangannya laki, buaya laut. Buaya laut. Buaya beneran. Buaya beneran. Bukan laut. Aku bangga buat Indonesia. Bangga. Makan rujak pakai nasi. Juara ke Aulia. Anjay. Sindir-sindir begitu mulu ya, Dar ya. Iya, lagi viral kayak ini. Soalnya lagi viral guys ya, sindir-sindiran gitu yang kayak alian karena Thailand aliansi ya kalau enggak salah ya. Turnamen ke aliansi gitu ya. Lalu juga loh, Dar. Iya. Turnamen tuh udah benar-benar besar loh itu, negara antar negara. Kok dia aliansi gitu? Tolonglah profesional perangnya. Turnamen tuh profesional, bukan kayak gitu. Takut kalah bilang, Bos. Gue gede mau dijodohin sama Mbak Cada. Part 4 alasan gue dijodohin sama Mbak Cada. Mbak Cada sih. Mbak Cada yang waktu itu viral itu. Oh iya iya iya. Ya, ya. Biar viral. Kesira enggak ya, masuk. Warisan enggak masuk. Karena gue emang ganteng. Karena ganteng. Aduh, parah itu mama. Hancur hancur hancur. Canda sayang. Ya utang. Enggak. Karena gue beban keluarga. Beban keluarga. Anjir. Tolong beban-beban keluarga stop berbahan gitu ya, biar enggak jadi beban keluarga lagi gitu ya. Lagi nonton. Biar bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Mantap, oke, okay, next. Sudahlah, jangan nuduh Thailand aliansi. Oke, okay. Nah, ini penengah. Teman sendiri nggak ditembak. Maksudnya gimana, Dar? Ide nyindir juga gitu, emang awal kayak ngebelan ya, kamu denger nih. Baik-baik, ini tolong ya kamu denger baik-baik. Sudahlah, jangan nuduh Thailand aliansi. Jangan nuduh, nggak baik kok. Mereka baik banget. Kebaik. Teman sendiri nggak ditembak. Itu apa ya? Ya itu sama aja, bawang. Oke, ini sindiran halus banget ya. Halus banget. Tapi gitu, nyakit ya. Thailand tuh emang baik drama temen-temennya, Dar. Karena saking baiknya, jadi dia gak mau nembak temennya gitu ya. Karena itu negara nih ya. Ya tolong nih, jangan ngincer Indonesia aja. Ini termasuk ruak-ruak-ruak-ruak pop gitu tuh. Yang persempat viral, cheating gitu ya. Oke, kasih tau, Cil. Oke. Oke. Okay. Anjir. Kamu tahu maksudnya apa? Kayak jangan pernah aku setia. Iya, kayak asrama putri, isinya cewek semua ya, gitu cewek maksudnya. Playboy. Terus semua enggak laku habis. Iya, guys. Halnya cuma milik satu kan bentar kan gitu. Selebihnya itu selingkuhan aja. Iya, sama anjir. Aja. Enggak, aku enggak ada sayang, aku enggak ada sayang. Aku enggak ada sayang. Enggak boleh gitu. Habis ini perang guys ya. Saya isi dik. Ini siapa, Dar? Kenalin, Dar. Ini kenapa sih Sidik jadi editor berkelas gitu ya? Tolong. Jadi teman gua guys ya, itu berlampung juga nih ya. Cuman di Metro. Di Metro dan dia juga viral lagi inilah, lagi lumayan naik lah karena ini nih. Karena parodiin Indonesia Idol guys ya. Tuh niat banget sih itu pasti. Woi anjir. Hah? Si anjir bocil. Wih. Walah. Itu kenapa geng? Itu anjing kenapa joget-joget, tolong.
Anjir. Oh, ibu ini kekayaan banget ini. Tolong ya. Sejak kapan bensin untuk cuci kaki? Tolong ibu-ibu. Emang the power of mama itu the best forever lah, guys ya. Si anjir apa orang itu? Begini gila. Gila. Dan oh ini. Sendal jangan mentang. Anjir. Jujur diantara semua kejadian ini yang cuman pernah aku rasain, cuman yang apa ngengkos adalah mental ke. Pernah teman enggak sejauh dia tadi ya? Kok bisa mental dah? Enggak tahu karena ada power of swallow gitu. Tim swallow komen di bawah sekarang juga ya. Next. Belok kanan. Huh? Suara Google. 200 meter belok kiri. Oke. Okay. Putar balik ke arah tengah sawah. Hati-hati di pinggir sawah ada cangcorang. Anda sudah sampai di tengah sawah. Si anjay. Ternyata di balik layar Google ada seorang mbak-mbak ini ya ternyata ya. Captionnya ada yang pernah dibikin kesasar sama Google. Sering banget, tolong ya. Udah nyasarin ataupun muter-muter ya, jalannya jauh-jauh gitu. Jalannya deket milih jauh. Tolong ini kenapa mbak digituin gitu di arah yang jauh. Kita ini mbak tolong ya. Pendejek jalan-jalan sama Google-nya. Next. Wah gila tadi keren banget turnamennya. Tetap semangat untuk Indonesia. Oke. Okay. Belum menang, nggak apa-apa, udah keren banget. Cuman ada satu kejanggalan. Aliansi kok di turnamennya. Pop. Dia ketawanya lucu ya, Dere. Lucu terus kenapa kalau lucu? Nggak apa-apa. Ya lucu. Kenapa terus kenapa gitu? Tolong kalau lucu kenapa gitu? Ya nggak apa-apa, lucu aja gitu, enak didengar gitu maksudnya. Kamu gitu nggak dia ngomong tadi? Enggak. Astaga, fokus ke mukanya nenek buka. Enggak. Aku tuh dengar nih ya dia ngomong gitu, cuman ini terakhir yang dia ketawa gitu loh, Dar. Ya kamu fokus ke tawanya kan? Iya. Tolong bang, ini kita jadi berantem bang gara-gara abang doang ya. Tolong ini mah ya. Tetek bang Udi aja nih ya. Ini orang gimana ini ya. Astaga. Oke. Dam, satu orang mati. Dam. Gak. Oh gila bos. Cuman sekali doang berbeda. Sekali apa? Sekali tembakan gitu. Ya ini pakai sniper sayang. Cuman kan yang aku salutin, dia sendirian turun dari atas. Terus itu tuh ada dua squad tuh sayang. Dia lagi turnamen. Acun gak? Lagi turnamen. Dia tinggal sendiri nih. Tim dia udah mati semua. Nah yang lain masih ada temennya. Berdua atau bertiga. Lagi perang dua tim ini. Iya. Dua tim yang berbeda lagi. Dia datang menang dong. Sendirian doang. Kalau dia sendiri. Namun dia menang zona sih. Oke, jadi udah dulu resen dari kita. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Subscribe sini. Dan jangan lupa juga share teman-teman kalian. Dan follow Instagram kita dan tag video-video editor berkelas. Biar kita bisa reaction lagi guys ya. Oke, jadi gue Rempiat. See you next bye-bye. Time. Bye-bye. Peace. Jangan lupa bucin hari ini, besok, dan selamanya.